Selamat datang di My Lecture My Husband Season 2. Hai gengs, welcome to My Lecture My Husband Season 2. Kan dia udah jadi suami gue. Biar bagaimanapun saya di sini adalah dosen kamu. Nah, buat beberapa teman-teman yang udah mengikuti di season 1, mungkin banyak dari teman-teman udah tahu ya karakter gue sini sebagai Andre, salah satu sahabatnya Inggit. Jadi bisa dibilang kita ini cukup solid, kita itu cukup erat sekali sebagai sahabat-sahabatnya Inggit. Pokoknya orangnya tuh konyol banget, seru banget, selalu mensupport Inggit kalau lagi ada masalah, kalau pokoknya selalu membantu Inggit dan teman-teman sekitar lah. Di sini Yuda masih tetap sama di season pertama, yaitu masih berhubungan relationship with Iim, yang dimana hubungan ini lebih akan ke jenjang yang serius kayaknya ya, karena di season 2 ini Iim pengen banget nikah karena ngelihat Inggit dan Mas Arya. Tapi ternyata di season 2 ini juga Iim malah berpikir, kok gue jadi kayak gak mau nikah ya, malah gak jadi nikah ya, karena apa sih? Nah, dan harus kalian tahu kenapa tiba-tiba Iim batal untuk mau menikah sama Yuda gitu. Ada konflik di mana dia ini kan terkenal dengan ini ya, lumayan playboy. Nah, di season 2 ini Andre ini dibikin bagaimana dia cara menghadapi the real love, cinta sejatinya sendiri. Nah, itu mungkin nanti yang bakal kita lihat di season 2-nya ya. Gitu sih paling. Jadi season 2 ini, Inggit itu kan sama Pak Arya udah menikah. Berarti udah mereka hidupnya udah mulai bersama dan sahabat-sahabatnya juga sudah mulai sedikit demi sedikit waktunya mulai berkurang tuh. Yang biasanya setiap hari bisa nongkrong, bisa pokoknya hangout bareng-bareng, kita semua sekarang udah punya konflik masing-masing gitu. Apalagi kan mereka lebih sering hangout di kafe saya juga. Karena di sini kan tetap Yuda masih sebagai pemilik kafe yang biasa Andre, biasa Rara, Inggit atau Iim yang biasa nongkrong gitu dan ya masih banyak kesorang lainnya sih. Tunggu aja di My Lecture My Husband Season 2. Kenapa sih cakep banget? Tadi siapa namanya? Karin. Siapa nama panjangnya? Kafan ya? Jadi Kafan. Karin Kafan. Kamu cemburu ya? Saya cemburu. Ngapain saya cemburu sama cewek yang lebih tua? Mas Arya. Oh, kamu jangan mancing ya. Kenapa saya mau mancing-mancing? Ini sih, Pak. Ini pakai BH kayak gini konsepnya apa nih? Duh.